Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang 3 September 2024 episode 523. Sepertinya kali ini Nyai Koda memang kekuatannya sudah kembali. Dan ternyata kali ini Nyai Koda meminta kepada Praja untuk melatih ilmu bela diri dari Al. Karena kali ini kekurangan Al adalah tidak bisa meladeni anak-anak Magic 5 karena kekurangan ilmu bela diri. Sedangkan kali ini dengan mudah Nyai Koda bisa mentransfer kekuatan jahatnya kepada Al. Namun kali ini Praja benar-benar diminta untuk melatih Al untuk meningkatkan ilmu bela dirinya karena para penjahat ini sedang mempersiapkan misinya untuk menghancurkan anak-anak Magic 5. Dan nampaknya kali ini Praja pun bersiap dan juga berjanji kepada Kodam untuk menyusun strategi dan juga mengajarkan ilmu bela diri kepada Al agar kekuatan Al bertambah, sekaligus mereka kekuatan berempat yaitu Praja, Al, Gono dan juga Kodam akan mampu mengalahkan anak-anak Magic 5. Tapi mungkin tidak akan semudah yang dibayangkan Nyai Koda itu, karena anak-anak Magic 5 pastinya akan memiliki kekuatan sendiri dan cara sendiri untuk mengalahkan Praja dan juga para pengikut-pengikutnya tersebut. Akan seperti apa kali ini kejahatan Praja yang semakin hari semena-mena, apalagi kali ini kekuatan Kodam telah kembali dan sekaligus Al benar-benar menjelma menjadi penjahat seperti halnya Praja. Makin penasaran dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.